WA, mau tanya di HK ada TKL nggak ya Mbak? Di mana? Di Hong Kong ada TKL nggak ya? Ada TKL. Oh, ada. Ada. TKL kan laki-laki kan? Iya laki-laki. Mm-mm. Proses dan prosedurnya gimana? Nah, kalau proses dan prosedurnya itu adalah 10.000 banding 1. Oh, gitu ya. 10.000 banding 1. Tapi jika ada orang promosi di Facebook, di YouTube itu, saya bisa katakan 95% itu penipuan. Oh, penipuan. Betul. Jadi kalau ada bilang kerja di kebun, di restoran, nggak mungkin. Jadi supir, ternak ayam, buat tempe, buat apa itu tidak ada. Tapi jika kamu tidak percaya, boleh dicoba loh. Dari Mbak ada yang bisa disaranin untuk ibaratnya APT atau apa gitu yang bisa ke Hong Kong? Kalau ada mungkin saya bawa pertama kali adalah adik saya, keponakan saya, tetangga saya. Saya nggak mungkin cari orang di media sosial. Iya. Artinya adalah tidak ada. Kalau ada job cowok, orang pertama yang saya cari itu bukan orang di media sosial. Saya akan bawa adik saya, keponakan saya, pakde saya. Saya nggak mungkin bawa kamu karena saya nggak kenal kamu. Artinya tidak ada job cowok di Hong Kong. Kecuali kamu ingin jadi gelandangan atau menemani Mbak Kunti, bisa. Iya. Ya. Iya, paham. Ada yang lain lagi? Nah, itu aja cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ya bisa saya ceritakan. Oke, siap. Terima kasih. Kalau masih ada yang nanyain cowok-cowok, wes boleh dicoba budal-budal lo, Mbak. Ya itu ada job nerna anak yo, job TKL itu. Kalau mau ketemu sama Mbak Kunti. Karena kalau bukan Mbak Kunti nggak akan kelayapan malam. Hanya Mbak Kunti aja yang kelayapan malam. Saya sudah ingatkan tidak ada job cowok. Jika kalian masih itu, Miss, aku mau ke Kamboja, budalom. Budalom. Nek pingin ke Kamboja, budalom. Saya penting ngajak nangis selewis teko kono. Jangan telepon saya, jangan SMS saya, dan jangan kasih kabar saya. Engko lek tanganmu diprotoli, untumu dijobuti, motomu diculek, seorang reken aku. Budalo, aku siapa sih ngate dek Kamboja budalo? Ora apa-apa. Wong sing protol tanganmu kok. Walaupun bercanda enggak masalah. Karena yang sakit itu, yang akan nangis itu bukan saya, yang nangis itu ibumu. Saat menerima video-videomu, tanganmu dicepotin, manukmu disetrum, pentilmu digunting. Bukan saya yang merasakan. Yang merasakan adalah orang tuamu dan keluargamu. Saya gak akan menyesal kok. Paham gak maksudku? Ngapa kui emosi? Lo sing emosi sopo? Enak wong ngomong ini jari emosi. Piye tau kui? Saya cuma bilang kalau kamu ingin ke Kamboja, budal lo. Manuk-manukmu dewe. Duit-duitmu dewe. Bener gak sih? Jadi sekali lagi kalau kalian pingin ke Kamboja, wes ora masalah. Itu hak kamu. Bener gak sih? Jadi kalau kalian pingin ke luar negeri, saya sudah ingatkan hati-hati. Hati-hati. Perkara kalian bilang gak ada masalah. Yura masalah toh. Wes kan awak-awakmu dewe. Bener gak sih? Gak apa-apa. Bapak gak ada kabar 10 tahun merantau ke Malaysia, berangkat dari 2005. Kalau laki-laki bagus ke negara mana? Ke negara sendiri. Ke negara sendiri. Ya. Ke Kamboja pulang tinggal nama. Kalau ke Jepang bisa, Miss, bisa. Tapi maksimal umurnya 28 tahun. Cuman saya gak ada channel. Jadi saya gak ada channel untuk kesana. Dulu saya ada, cuman sudah full kuota. Begitu juga ke Jerman, sudah full kuota. Jadi semuanya kalau itu teman-teman yang ada di sini nyenayain job cowok, itu kalau ada saya publish, kalau nggak ada ya nggak ada. Mending ke Jepang ya, Miss, aman.
Tapi hati-hati banyak PT-PT atau LPK yang menipu. Yes, hati-hati ya, karena sekali lagi penipuan itu yang ke Korea aja banyak yang nipu-nipu ya. Ke Inggris aja banyak yang nipu-nipu. Jadi jangan mudah percaya, minimal ijazah apa Miss? No? SMP mungkin ya? Ijazah SMP ya? Oh, lambene melok keluar-keluar. Bojoku melok keluar-keluar lho. Ya? Teman-teman, karena hari ini hari Minggu ya, jadi saya pingin jalan-jalan sama anak saya. Kamu masak. Masak apa kamu, Mei? Kangkung goreng tempe. Terus masak nasi enggak? Oh. Ya Tuhan. Ya Tuhan, mama lupa. Papa, go jisong. Ya mau jui fana, ya mau man gole-gole, ya mau jui fana. Kem anakmu enggak masak nasi, kem kamu makan nasi apa enggak? Oke. Ya Tuhan. Meme makan apa? Aku Meme masak apa? Aku makan apa? Rene. Rene, kole ya? Kole lah. Kong be jeje teng le kong mati ya tausin. Jeje meng ya. Sini oh, sini. Sini yo, sini yo. Meme masak. Sini yo, gak krungu. Iya. Kole ya? Saya gak ku ya. Pai tai sin na. Iya, Rene masak apa? Aku makan apa? Gak terungu, Rene. Sini. Apa? Apa? Ngomong. Meme apa? Ngomong ya. Meme apa? Meme masak apa? Aku makan apa, oke? Okay. Oh. Siha kangkung. Siha kangkung. Oh, siha kangkung lah. Eh, aku makan kangkung. Makan apa? Kangkung. Hei. Kangkung. Meme masak apa? Aku mangan apa? Masak. Iki kudu Indonesia raya. Masak ya. Buang. Buang. Tama. Mampu. Buang. Jangan buang di belakang. Cimet ya, Lid. Kamu sama bapakmu kelakuannya kurang lebih podo. Tutup pintu, enggak? Kole ya? Kole, apa ya saya kole? Kole ya? Suami saya tuh hou o, mbak. Hou o. Apa? Hou o. Kereng. Dren. Dren. Muka ireng. Sudah lihat? Hah? Ya. Ireng ah? Hilang nang muka. Ireng ah? Hilang ada. Hak memeng ah? Hilang ah. Hitam ah. Hitam ah, gak gelem ireng ah. Oh, berasa di mana? Berasa di mana? Kok di mana ya, Bino? Kok di mana ya, Cepi? Di luar itu lah, cinta. Ya Tuhan. Ya, Cepi, kalau rasa tongkal, kok hongsek gue. Cepi, nah. Sampai kali. Wei. Papa, dicari itu loh. Lah, wei. Eh. Wei. Jadi suami saya sudah ir. Jijau lah itu. Hai. Ndang ngomong. Ba. Kapan pulang Hong Kong? Enci yo. Hah? Enggak tahu. Ah, tahu. Aku enggak tahu. Kapan pulang Hong Kong enggak tahu? Ah, tahu. Penak di Indonesia potong rambut polisi pelontos apa? Kamu kapan pulang Hong Kong? Aku bulan depan. Hakoyut. Hah? Hakoyut. Aku bulan kapan? Kamu bulan depan juga. Meme? Ya. Meme sama apa? Sama Papa lah pulang Hong Kong. Meme sama Papa. Oh, lah sama anaknya oh. Dia pulang. Oh. Jadi Pak Tony masih belum punya keinginan untuk pulang Hong Kong ya Mbak ya? Sudah hampir 1 tahun Pak Tony nggak pulang. Nggak pulang Hong Kong sudah. Hampir 1 tahun. Cuman pulang kemarin bulan berapa? Bulan 5 pulang. Nggak sampai seminggu ya Mbak ya? Bapakmu udah nggak kerasan ya? Iya. Jadi suami saya sudah seminggu nggak pulang. Belum tahu anak saya aja sunat. Nanya ini kepo banget nih, kepo.
Kepo, kepo, ada yang nanyain anak saya aja sunat kemarin. Eh, kepo banget nih, nih follower baru, nih follower baru. Kalau nanyanya kayak gitu. Jadi follower baru ya? Follower baru ini pastinya nih. Anak saya aja sunat, rame-rame di kampung. Iya kan? Hmm, follower baru nih. Nanyain terus. Hah? Nanyain terus nih, nanyain terus. Kamu tanya. Hah? Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu saya Jakarta, Mbak, Bekasi. Kamu nanya. Kamu nanya. Yang di Lipo anak saya. Kamu nanya. Kamu nanya tak kaplok enggak. Lama aku mis cuman belum tahu. Kalau sunya, tak waplok kan kau nanya-nanya, giting ah. Kau cowok. Bukan, kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Oke, jadi itu aja mungkin hari ini ya, karena anak saya lagi masak hari ini kebetulan. Kamu nanya. Mungkin itu aja untuk saya hari ini. I love you semuanya. Buat orang-orang baru, terima kasih dan. Ganteng, ramah, murah, senyum. Koko Thomas, anaknya Miss Yuni ganteng. Waduh, terlalu pagi. Enggak juga ya, soalnya kita janjian mau nonton film di premier ya. Jadi, timbang penasaran, mending tanya Miss. Betul, enggak apa-apa. Jadi, itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan bye-bye.